sama bule. Eh? Kamu tak bawa ke Polres kau? Bawa ya. Bikin kacau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa dapat berkumpul di sini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua, kemudian pada seluruh tokoh adat dan tokoh agama. Pertama-tama saya selaku Komandan Lanut Yohanes Abraham Dimara, Merauke, memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi di Jalan Raya Mandala pada tanggal 26 Juni 2021 pukul kurang lebih 10 waktu Indonesia bagian timur, atau tepatnya kejadian di depan warung penjual bubur ngapak, di mana saat itu ada satu kejadian saudara Steven diamankan oleh dua anggota kami, anggota POM dari Lanut Yohanes Abraham Dimara, yang tentunya dalam pelaksanaannya kami sangat menyesal di mana anggota berbuat berlebihan, sehingga sekali lagi kami memohon maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut. Saat ini kedua anggota tersebut telah diambil tindakan disiplin dan akan diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Dan juga pada kesempatan ini kami akan bertanggung jawab apabila ada cedera, luka, atau kerugian lainnya, tentunya kita akan obati, kita akan rawat. Sekali lagi, saya sampaikan permohonan sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut. Kami akan jadikan hal ini menjadi evaluasi bagi kami dalam melaksanakan pembinaan untuk menangani pengamanan di wilayah Merauke. Dan saya berharap dengan kejadian ini tentunya kami inginkan tidak ada persepsi-persepsi yang lain, di mana bahwa kejadian kemarin telah diselesaikan dengan pihak keluarga dan pihak yang bersangkutan. Demikian pernyataan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Dan lalu izin mungkin apakah berkenan tidak bisa mendapatkan inisial dari dua oknum anggota itu. Terus mungkin yang kedua, kehadiran dua anggota di tempat itu mungkin bisa dijelaskan secara kronologis sehingga kami bisa menguraikan dalam tulisan. Terima kasih pada Nas. Thank you.
Mintakan namanya segera. Itu yang sama itu tadi. Baik, kedua personel tersebut adalah personel Pom Lanut Jonathan Pramimara, Merauke, atas nama Serda Dimas Harjanto dan Prada Fian Febrianto, yang kebetulan yang bersangkutan sedang berkendara menggunakan motor, kemudian melihat suatu keributan di pinggir jalan Raya Mandala, tepatnya di depan warung bubur ayam Ngapak, dan berhenti dan melihat suatu keributan tersebut di mana terjadi persinggungan antara masyarakat dengan saudara Steven. Demikian. Namun apapun yang terjadi itu ya kita sudah pastikan sama-sama di dari berita yang ada, memang tindakan yang anggota kami yang laksanakan berlebihan, ya tentunya sekali lagi kami mohonkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian. Komandan, sanksinya berupa apa kepada kedua personil tersebut, Komandan? Tentunya saat ini tindakan yang baru diambil adalah tindakan disiplin, dan kemudian saat ini masih dalam proses hukum yang ada, tentunya dari penyidikan sampai dengan mengevaluasi apa saja yang mereka laksanakan, yang tentunya akan diputuskan di Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan Daerah Kabupaten Merauke, Bapak Bupati, karena saat ini Pak Bupatinya ada berkunjung ke Salor, beliau mengumpulkan saya untuk menghadiri acara pertemuan pada malam hari ini. Pertama, tadi sudah kita dengar bersama pernyataan dan tindakan dari Komandan Ori sudah jelas dan akan diambil tindakan secara hukum dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dan saya berharap mari kita semua mengendalikan diri, menjaga situasi kondisi daerah kita Kabupaten Merauke yang zona damai, zona cinta kasih dan kekeluargaan, zona damai. Mari kita tetap menjaga kebersamaan kita dengan semua tokoh agama, tokoh masyarakat, dari RMA, dari TNI, Polri, dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke, dari kita semua. Mari kita selesaikan dengan bijak permasalahan ini, dan sudah jelas tadi diselesaikan insya Allah itu bijak permohonan maaf itu semua, apalagi dan semua akan ditanggung biaya untuk pengertian. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti karena kepentingan kita, kebersamaan itu terjamin di saat pandemi COVID. Semua sedang susah, semua sedang was-was dengan kondisi COVID di Kabupaten Merauke. Ini sangat memprihatinkan, sangat
apa itu serius COVID di Merauke ini. COVID ini sudah COVID varian Delta, jadi semua tetap ini wartawan semua itu jaga jarak dan kita tetap dalam siaga COVID juga siaga keamanan di Kabupaten Merauke. Atas kebersamaan kita, mari kita tetap dalam persatuan kesatuan kita. Tidak ada ini orang Papua, ini non Papua, kita semua adalah NKRI. Semua wajib menjunjung tinggi hukum. Kalau peristiwa tadi sudah selesai dengan hukum, insya Allah tidak ada pihak yang akan menuntut dan sebagainya. Saya yakin akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami juga pemerintah daerah Kabupaten Merauke menyampaikan permohonan maaf juga atas kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di institusi manapun, di pemerintahan, di Satpol, di TNI, Polri dan semuanya. Saya berharap mari kita semua meredam, jangan menjadikan bertambah besar permasalahan ini. Ibarat itu jangan dikasih bensin lagi. Mari semua sejuk, semua menyejukkan, terutama wartawan, kita harus betul-betul bisa memahami masalah ini. Kita menghadapi PON ke depan beberapa bulan lagi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini. Sekali lagi, jangan sampai. Semua tokoh ada tokoh agama, kita berharap bisa pusat padu. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kalau di sini ada yang bisa menyelesaikan, kenapa harus diselesaikan di luar? Makanya nanti dari pihak-pihak yang keberatan dengan penyelesaian ini, mari kita bicara dengan bijak. Kita akan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Sepakat begitu ya? Sepakat ya, teman-teman? Sepakat. Sepakat, wartawan? Mari. Ini kebutuhan kita. Persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan sampai terkoyak gara-gara permasalahan-permasalahan yang diakibatkan. Ini adalah bukan institusi yang salah, tapi oknum. Oknum. Dan sudah diambil tindakan. Insya Allah ini sesuai dengan hukum yang berlaku di TNI. Atas perhatian kita semua, mudah-mudahan permasalahan ini segera terselesaikan. Karena kita tahu sekarang media itu sudah begitu kejadian, tidak sampai jam, tidak sampai menit sudah sampai di Jakarta. Bahkan tadi informasi juga sudah dari Jakarta yang menelpon saya menghubungi Bu Al, dan insya Allah akan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap semua kendalikan diri dan membawa pesan-pesan perdamaian untuk di Kabupaten Merauke. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita selalu kesalahan yang benar dan melindungi kita dari segala bencana, musibah dan mara bahaya, terutama COVID yang melanda negeri ini segera berlalu. Sekian, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu pertanyaan lagi, Komandan. Apakah betul korban tunawicara, Komandan? Ataukah mungkin ada pembuktian lain tadi? Sementara ini dari penyelidikan yang kita laksanakan, pemeriksaan kita laksanakan, memang bahwa korban ini tunawicara. Demikian. Mau saya ulang lagi untuk pernyataan permohonan maaf. Boleh, Bu. Boleh. Saya sudah jelas ya. Itu ada yang bawa dari Kapolres. Oh iya.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama minta maaf. Saya lagi pemulihan. Saya lagi sakit. Karena ini masalah ketumpung saudara semua. Ketumpunya kesatuan juga. Bukan kesatuan dari luar negeri. Beta hadir di sini. Apapun ini masalah ketorang. Ini insiden tidak dirindukan oleh semua. Termasuk yang melakukannya. Karena tindakan hukum sudah diambil oleh dan lanut, saya hormat sama beliau. Itu tanggung jawab saya. Saya akan ikuti kasus ini. Saya akan pelajari dan kemudian saya laporkan. Wahai pimpinan, demikian. Terima kasih. Saya kira itu ya. Terima kasih sekarang. Sama aja waktu akan maju lagi. Baru ya.